Orang bikin rumah buat kodok, aneh banget dah. Maksudnya, ada aja dunia ini ya, kejadian-kejadiannya. Bersama saya Anton Ismail dan Mas Ucup. Mas Ucup mungkin mau perkenalkan diri, biar orang-orang yang belum tahu itu tahu siapa lo. Halo rekan-rekan Anton Ismail. Anton Ismail Lovers, Sobat Anton Ismail. Nama saya Kiki Ucup. Saya berprofesi sebagai promotor musik, promotor festival musik. Saya mempunyai satu festival musik namanya Pesta Pora. Ya sebelumnya saya terlibat di banyak, gue terlibat di banyak beberapa festival musik lah ya. Jadi gue pernah menjadi kurator Adrenalin, program director Synchronized Festival gitu. Dan sekarang punya satu IP festival sendiri namanya Pesta Pora. Ini artinya kayak dari apa, kumpulan dari apa yang lo pelajari sebelumnya, kemudian lo buat Pesta Pora kayak gitu. Kumpulan dari journey gue lah. Oke. Apa yang pernah gue masak, kayak gue akhirnya menemukan satu resep yang emang ya udah deh kayaknya gue, ya karena pada akhirnya gue kena banget sama omongan partnernya mertua gue lah, kayak dalam hidup tuh harus ada karya yang bisa lu tinggalkan gitu. Jadi saat gue, ya mungkin ini ya berbeda sudut pandang ya, saat gue sebagai pekerja terus kayak ya emang benar sih ini harus ada karya yang bisa gue tinggalin, dan akhirnya gue memutuskan untuk gue buka restoran gue sendiri deh gitu maksudnya. Misalkan kalau lo deskripsikan Pesta Pora itu adalah jenis makanan yang seperti apa? Oh, Pesta Pora itu adalah jenis sarapan pagi hari menurut gue, Pak. Sarapan pagi hari enteng, enteng artinya? Bukan, bergizi atau apa? Karena Pesta Pora adalah pondasi. Pondasi untuk lu memulai hari. Pondasi kebahagiaan lu saat lu berada di makan siang, kayak lu udah dibahagiakan sama makan pagi lu menurut gue. Jadi makan pagi itu atau sarapan itu adalah justru peleburan semua eksplorasi makanan menurut gue ada di pagi hari ini. Gue eksplorasi dengan roti gue pakai apa ya, gue eksplorasi dengan nasi uduk. Orang bisa eksplorasi dengan makanan tuh di pagi hari. Saat siang hari, saat dia bekerja, oh gue disediain apa yang disediain aja deh. Tapi saat pagi hari dia kayak, oh semalam gue punya sisa ini, oh gue ada buah, oke gue makan ini, gue bikin kopi gitu. Menurut gue itu dasarnya adalah dari apa yang kita diajarkan dari kecil, kita diajarkan untuk berkompetisi terus, Pak. Tenggang rasa iya, tapi bekerja sama kayak jarang banget kita mendapatkan itu. Sebisa mungkin lo harus lebih hebat dari anaknya dia, lo harus lebih hebat dari dia, lebih hebat. Mungkin itu triggernya dari situ, pandangan gue. Ya betul, saat ada sebuah asosiasi gitu, gue semalam berkoordinasi gitu kebetulan sama Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Oke, kita secara asosiasi kita harus saling support sama lain, tapi pas saat keluar asosiasi kita harus mengakui kalau kita semua berkompetisi gitu. Jadi pada akhirnya menurut gue saat gimana caranya pandangan gue tuh gimana caranya lu menciptakan ruang biar bisa lu melibatkan banyak orang gitu, biar lu tidak terlalu egois untuk wah ini semua tentang gue, enggak. Fungsinya lu bisa berdiri sendiri, fungsinya semua orang akhirnya pada akhirnya sendiri-sendiri tuh lebih kayak apa yang bisa lu fasilitasin, apa ruang yang bisa lu ciptakan untuk orang lainnya gitu, lebih kayak gitu, Pak, ya. Menurut gue ya, jadi gue ngeliatnya lebih kayak pada akhirnya sendiri-sendiri, iya pada akhirnya sendiri-sendiri manusia menolong dirinya sendiri, yang bisa mengobati kekecewaan di dalam diri manusia sendiri ya manusia itu sendiri gitu, bukan dengan curhat dengan orang atau ya gak tahu, sudut pandang gue seperti itu. Jadi pada akhirnya apa yang bisa lu hadirkan dengan kemampuan lu sendiri, akhirnya setiap manusia sendiri-sendiri apa yang bisa lo hadirkan untuk lo bisa bermanfaat untuk yang lain, yang menurut gue lebih kayak gitu. Mungkin nggak semua manusia punya bakat untuk bisa menjadi leader atau berdiri sendiri, untuk menjadi mandiri, untuk independen segala macam. Nggak semua manusia punya bakat itu. Ada manusia yang bakatnya ya udah gue tetap butuh orang lain untuk tempat gue bekerja, gue tetap butuh pertolongan orang lain untuk kayak ya ada aja yang bakatnya sebagai pekerja, Pak, ya ada yang bakatnya emang ya itu. Menurut gue nggak semua orang punya bakat menjadi leader gitu. Mungkin yang leader itu yang akhirnya
berpersepsi kayak ya manusia pada akhirnya sendiri-sendiri gitu. Enggak juga, pada akhirnya saat lu leader, lu pasti ngerasa ya manusia pada akhirnya sendiri-sendiri karena lu punya kemampuan kan. Tapi mereka yang punya bakat, menurut gua mereka yang punya bakat ya pada akhirnya sebagai pekerja, ya pada akhirnya mereka butuh leader-leader yang berpersepsi manusia pada akhirnya sendiri-sendiri gitu menurut gua. Tapi akhirnya saat kita nasib, kita menentukan nasib kita sendiri, kita enggak bisa egois pasti kan. Saat lu jalan sendiri lu tetap butuh kayak okay, gue bikin sebuah festival, ya gue butuh orang buat ngatur crowd control, gue butuh orang ini. Bisa gue lakuin sendiri, tapi semua orang punya punya kemampuannya masing-masing. Dan manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, ya alasannya kayak gitu. Saat lu merasa bisa sendiri, manusia pada akhirnya sendiri, enggak. Itu lu merasa, karena lu merasa punya kemampuan, lu punya expertise gitu. Pada akhirnya saat lu, enggak gue bisa sendiri. Ya bisa sendiri itu maksudnya gue bisa sendiri untuk membuat sesuatu, tapi untuk realisasi itu butuh orang lain menurut gua gitu. Itu menurut gua emang relasi itu mesti dijagain banget, penting dijagain, dan itu menjadi hal yang penting karena lu enggak mungkin bisa stand out sendirian gitu. Lu butuh manusia lainnya buat ya stepping stone lu gitu menurut gua, untuk jadi tempat oh pas abis gua ikut kerja sama dia ternyata orang jadi ngelihat potensi gue nih, gue jadi bisa apa lebih ke situ sih sebenarnya. Dari segitu kayak pada akhirnya okay, infrastruktur gue nggak kuat, gue belum bisa buka studio sendiri, gimana ya, ya udah gue ikut kerja sama orang dulu deh gitu, ikut kerja sama orang belajar sambil ngumpulin uang, oh begini cara bisnisnya, oh begini ya, sampai akhirnya ya lu punya kesempatan untuk bisa ngebuka sendiri. Ya pada akhirnya kan rantai itu berputar, akhirnya orang yang baru mau mulai studio lagi gak punya kesempatan, kerja sama lu lagi, ya akan seperti itu terus gitu menurut gua. Ya pada akhirnya ya akan tetap tumbuh, saat lu bisa dibantu sama orang, ya pada akhirnya itu menjadi tanggung jawab lu untuk lu bisa membantu orang lain gitu. Itu kan perputarannya ada di situ terus. Jadi kunci dari sebuah industri yang maju adalah regenerasi, pelakunya memikirkan tentang regenerasi gitu. Saat lu ngerasa nyaman dengan enggak, gue nggak peduli sama regenerasi gitu, saat nggak ada regenerasi industri lu stagnan, konsumennya itu aja, akhirnya pasif, pelakunya nggak ada lagi, akan mati sendiri gitu. Karena sustainable yang mesti dijagain dari setiap aktivitas yang dilakuin menurut gue, ya menjaga, membuat sebuah hal yang stand out segala macam itu bisa dibilang mudah lah dilakuin, tapi gimana lo menjaga si yang lo lakuin ini bisa sustain dan bisa punya dampak dan bisa terjadi regenerasi. Itu pesta pora yang gue lakuin kayak gitu, Pak. Gimana caranya pesta pora ini bisa jadi fasilitas untuk perputaran regenerasi industri gitu. Legacy. Gue mengenal lo kan sebagai orang yang gak pernah serius ya. Wah, gue nama tengah gue serius. Gue kadang di pertanyaan gue, di benak kecil gue, gaya lo memimpin tuh seperti apa ya? Lo orang yang sangat cair menurut gue, tapi di dalam kecairan lo dan apa ketidakseriusan lo itu, bagaimana lo bisa memasukkan doktrin lo dan apa? Walaupun itu semua memang balik lagi itu adalah sebuah teamwork. Gue selalu bertanya ke hal itu, dan kedua itu adalah kemampuan untuk menyeleksi manusia yang tepat untuk bekerja sama. Pasti lo kan mengamati manusia ya itu. Oh, cerita sedikit tentang itu. Menurut gue, kalau ya mungkin cara, bukan cara memimpin ya, karena gue kayak gue ngerasa diri gue tuh gue nggak punya bakat sebagai pemimpin ya. Gue mungkin punya sebuah pemikiran yang sebenarnya level gue bukan di level pemimpin gitu. Yang gue lihat Pak ya, kayak emang udah kita posisi sama, tapi apa yang bisa kita lakuin dari pemikiran gue, mungkin dominan gue ada di situ. Jadi kalau bercerita tentang masalah, ya gue tidak pernah serius, mungkin emang karena keseriusan itu tidak pernah berujung apa-apa. Menurut gue, iya. Setuju. Iya, kalau di gue sendiri kan gue lebih kayak mungkin ya, kalau dari yang pertama yang sering gue lakuin adalah gini, Pak. Ya gue punya pemikiran, gue tahu segala macam, tapi kalau lo sebagai sebuah tim gitu, menurut gue yang paling utama adalah masalah nih pekerja punya bakat atau enggak punya bakat, yang paling pertama mesti lu kasih adalah lu harus kasih mereka kesempatan, lu harus kasih mereka untuk bisa eksplorasi, untuk bisa berkreasi. Kayak kalau lu memberikan mereka kayak udah directionnya kayak gini, mereka nggak selamanya akan jadi, ya maksudnya menurut gue lebih kayak lu bisa mewadahi mereka, ngasih fasilitas mereka, ngasih kesempatan mereka gitu, untuk kayak lu punya andil juga di sini, ayo lu mau bikin apa gitu, lebih kayak gitu sih, Pak. Tapi memberikan kesempatan pasti juga harus lo kurasi juga. Betul. Iya. Iya kan?
ya pada akhirnya kan dari kita kasih kesempatan itu, akhirnya kita lihat, oh kayaknya dia bukan di sini deh, kayaknya dia lebih di sini deh. Akhirnya lu malah bisa ngelihat dia di sisi yang, oh ya lu bukan di sini nih, lu lebih aktifnya di sini nih, atau kayak lu misalkan lu tadinya OB, enggak, bakat lu kayak bukan OB deh, kayak bakat lu strategik deh gitu, karena gue lihat dari apa yang lakuin ya itu kan bakat yang ada di manusia yang emang ya mungkin bisa terlihat dengan lu memberikan dia kesempatan gitu. Ya banyak cerita kan dari OB akhirnya bisa jadi strategic planner atau jadi apa, karena pertama karena loyalitas, kedua karena emang dia mau belajar kan. Intinya kayak gitu, saat lu dikasih kesempatan, saat lu ngasih kesempatan, orang itu gak bisa maksimalin harapan kita, tapi akhirnya kita berdiskusi sampai akhirnya ya orang ini juga belajar untuk sampai yang, oh ya begini ternyata gitu. Jadi pada akhirnya kan semua punya sudut pandang berbeda-beda tentang kayak tentang treatment, misalkan kayak misalkan nih gue sama si sama Ira deh gitu, gue jelasin gitu apa yang gue jelasin yang teraplikasikan di pemikiran Ira, mungkin Ira nangkep banget apa yang gue jelasin gitu, tapi yang teraplikasikan sama dia kayak, oh di kepalanya Ira ternyata yang gue jelasin kayak gini, di kepalanya tim gue yang lain dijelasin ternyata begini kepalanya gitu kan, sudut pandang ternyata sebenarnya Pak ya gitu. Dan pada akhirnya kita punya pondasi sendiri, bayangan gue pengennya kayak gini deh, kita coba ngejar kesini bisa gak dengan apa yang lu pikirkan. Gue ngomong fotografi ya, dan gue kaitkan dengan bidang lu itu adalah musik, promotor musik atau pelaku kreatif. Anak-anak sekarang banyak yang berjuang untuk mempunyai suaranya itu didengar, diterima dengan independensi mereka masing-masing, ya kan? Fotografi, apalagi fotografi sudah sangat inklusif, semua orang bisa motret. Dulu kayak misalkan orang yang dihargai itu adalah orang yang bisa baca tulis, nah sekarang baca tulis itu nggak ada harganya, dan begitupun memotret sudah tidak ada harganya, dan masing-masing kita memiliki jalannya sendiri dengan independensi dan kemerdekaan kita masing-masing. Pun di musik seperti itu menentukan sikap masing-masing. Kalau kita ngelihat kondisinya sekarang ya Pak ya, industri atau dunia sendiri menentukan sikapnya masing-masing kan, itu lebih kayak bahasa lainnya adalah mencari eksistensinya masing-masing kan. Jadi kayak akhirnya lu pengen gimana cara gue untuk bisa dapat spotlight, gimana cara gue untuk dapat bisa stand out gitu. Pada akhirnya ya pergeseran kebiasaan, pergeseran tradisinya itu terjadi. Cuman sebenarnya itu tidak jadi pengaruh karena dasarnya tetap sama Pak ya. Gimana cara lu punya kesempatan di industri, gimana cara lu untuk tetap dapat spotlight, untuk stand out, untuk bisa top of mind di orang-orang kan cuman satu kuncinya, identitas kan. Identitas ya itu, tapi satu hal yang menurut gue sih abstrak dan terbaca dengan identitas itu apa sih sebenarnya? Kan banyak sekali pertanyaan, bagaimana membentuk identitas Pak? Bukankah identitas itu terbentuk dari sekeliling lo dan membentuk senyawa yang namanya Ucup atau Ira atau Faris atau siapa? Karena pengaruh-pengaruh lingkungan, kemudian lo punya pola pikir, edukasi dan macam-macam itu. Betul. Ya, menurut gue tuh pada akhirnya kan orang belajar dari lingkungan sekitar sampai akhirnya, oke, gue di sini nih tempat gue gitu. Kayak gue seperti ini nih gitu. Misalkan satu orang di satu kerumunan gitu, ada 10 orang. Satu orang ngerasa satu orang doang nih yang nyerap nih. Apa yang gue harus apa yang gue lakuin ya biar gue beda dari mereka, biar kalau misalkan nih misalnya di bar, biar kalau ada cewek cakep masuk ke bar, yang pertama dilihat sama cewek itu gue. Apa yang mesti gue lakuin? Gue menganalogikannya kayak gitu, Pak. Kayak oke, mereka semuanya rambutnya hitam, gue putihin rambut gue gitu. Pasti kan gue jadi orang pertama yang dilihat cewek itu, minimal tertarik atau nggak tertarik cewek itu belakangan, yang penting dia ngeliat gue gitu. Minimal nanti misalkan ada temennya yang nyamperin, dari 10 cowok ini nyamperin cewek ini satu gitu, yang paling berani lah nyamperin, si cewek ini pasti nanya, itu temen lu yang rambutnya putih siapa? Minimal kayak gitu. Gue mau menggali tentang identitas, lu bilang kayak ngecat rambutnya, tapi sekarang banyak anak-anak yang atas nama berbeda dia berkarya. Betul. Atau di musik, foto atau apapun, ya kan. Tapi sebenarnya itu bukan kepercayaan mereka, ya dibuat-buat menurut gue sih itu. Betul. Karena menurut gue bukan kepercayaan mereka, dibuat-buat pada akhirnya kan emang sulit ya untuk mencari identitas di zaman yang udah berapa ribu tahun berjalan ini gitu Pak. Maksudnya pasti lu ke reverse terhadap kayak, oh lu kayak karya ini ya, lu kayak karya ini, lu kayak karya ini. Intinya kan gimana dari identitas yang dibikin itu, seenggaknya bikin orang notice dulu, dari situ baru lu create kayak,
oh dia tuh emang begini nih, yang dia lakuin seperti ini. Misalkan kayak kayak ini deh, kayak Alip John gitu. Kalau lihat kan kayak basket banget nih, basket Indonesia segala macam gitu. Tapi kan tapi dia bisa eksistensi dengan orang membuat dia wah ini kayak basket, tapi eksistensi dia terjaga gitu. Mungkin menurut gua ya, gua juga ya, gimana ya? Gak jadi itu ya. Semuanya aja simpan sendiri. Biar mati lu kubur diri sendiri. Mungkin karena ya yang bisa dia lakukan ada di situ, Pak. Menurut gua karena ya gua yang bisa gua lakuin ini nih gitu. Lip, gimana Lip? Menurut gua santai, gua belajar, gua lihat gitu, gua tahu. Maksudnya gua ngelihat basket, oke, okay, ya tapi sorry banget gua bukan basket. Basket enggak tinggal di Depok, basket enggak kenal Anton Ismail, basket enggak kenal lo gitu. Emang dia ngobrol sama lo Padang. Gua juga enggak kenal sama Andy Warhol. Jadi nggak bakal bisa disamakan, garis gue berbeda. Yeah. Mungkin ada gue belajar dari dia, thanks for his legacy. Gitu. But you're not him. Tapi sorry banget, dia nggak pernah kecelakaan motor 4 kali. Cuman gue abis wawancara Arif juga. Oh iya. Yeah. Oh jadi lu udah tahu jawabannya? Iya. Iya, menurut gue kan kayak ya pada akhirnya orang akan melihatnya dari eksistensi lu seberapa nih gitu, bukan cuman sekali gebuk abis itu udah biarin orang nginget nama gue terus, tapi ya dia kan tetap dijagain tuh, ada eksistensi nyentriknya dia yang dibawa kan, jadi ya kan karakteristiknya dari identitasnya udah kebentuk. Misalkan identitasnya ngikutin basket banget nih, tapi ada karakteristik yang emang yang dia punya tuh, oh ya emang Alip John nih, bukan basket tapi senimannya gitu. Lebih kayak ya menurut gue sih lebih kayak ya nyari itunya Pak ya gitu. Dan ya balik lagi, enggak semua orang bisa jadi ya bisa menjadi spotlight gitu. Enggak semua orang bisa punya bakat menjadi spotlight. Ya yeah, it's okay not to be a spotlight ya kan. Masing-masing mempunyai perannya masing-masing. Betul. Yang menurut gue sih support itu menjadi satu hal yang penting. Betul. Juga menurut gue, tanpa support itu enggak bakal bisa ada lengkap menurut gue. Enggak, iya enggak yeah. Akan gitu. Kayak simpel aja lu kopi, gua barista terhebat di dunia gitu. Tetap butuh orang lain, lu tetap butuh petani kopi, lu tetap butuh orang yang bikin mesin kopinya segala macamnya. Pada akhirnya kan supportnya tanpa disadari Pak. Tapi kan manusia kan emang superior gitu, ngerasanya kayak gua barista terbaik, padahal lu melupakan perannya petani kopi, lu melupakan perannya, ada perannya yang si pembuat mesin, ada perannya ya anything lah gitu. Berikutnya pertanyaannya itu adalah, gue pernah tanya ke seorang MC udah senior banget, gue nanya maksudnya kayak gimana men lo membuat menghipnotis 3000 orang di depan lo. Dia punya jawabannya sendiri, bagaimana dia bisa mengontrol itu 3000 orang itu, apa menghipnotis itu memperhatikan satu orang dia dan apa membentuk sebuah suasana. Nah lo mungkin tidak menghipnotis secara apa ya langsung, tapi kayak ada 88.000 orang datang ke pesta pora. Gue selalu berpikir ya, misalkan kayak orang-orang di luar sana getting attention, gimana misalkan lo menjual sesuatu, misalkan menjual karya lo, ide lo, kalau lo analogikan bagaimana lo menarik 88.000 orang ini, elemen apa yang harus diperhatikan? Kalau dari gue sih, yang pertama pasti dilakuin jangan membuat orang berpikir keras terhadap apa yang mau lakuin. Menurut gue, yang mau gue lakuin pesta pora saat itu, Pak, gue kepikiran gue pengen ada satu nama yang emang orang udah tergambarkan nih. Kalau gue kesini pasti gue akan bahagia, senang banget gitu. Ya menurut gue satu hal ya itu, jangan bikin orang berpikir keras terhadap untuk mencerna apa yang mau lakuin. Itu kenapa gue memberi nama si acara musik ini, festival musik ini, pesta pora. Dari membaca nama aja, wih namanya pesta pora, orang langsung punya persepsi, orang langsung punya ekspektasi kan. Wih pesta pora nih, Ucup bikin pesta pora, kayak lu gak perlu mempertanyakan lagi apa sih makna dari pesta pora, orang udah tergambarkan itu menurut gua. Gamblang, gampang, memiliki kesan yang ringan. Iya. Tidak harus berpikir keras gitu ya. Iya, dan orang udah dapat maknanya. Pesta pora apalagi lo ditanya, misalkan gue tanya di interview gitu, maksudnya pesta pora ini gimana, ya pesta pora it is gitu. Kayak ya gue mau bikin pesta pora gitu udah. Lo orang yang nggak ada layer ya ternyata. Gimana maksudnya nggak dalam, nggak ada layer,
udah kayak tadi lo misalkan, ya udah gue suka buah-buahan dengan konsep buah-buahan lo untuk Pesta Pora. Kenapa? Ya seger aja. Dengan ceritanya apa? Ya nggak tahu. Pokoknya seger, kayak gitu kan. Ya, very spontan dan gue tidak menyalahkan ya, tapi gue baru menilai, okay, orangnya kayak gini loh ya. Gitu ya. Kalau nggak ada layer mungkin iya ya. Agak spontan iya juga mungkin itu yang dirasain beberapa tim gua di kantor lah ya gitu iya ya. agak spontan ya agak spontan cuman karena gua selalu percaya yang keluar dari hal-hal spontan itu kayak itu yang paling konkret menurut gua paling valid Pak ya daripada hal yang terpikirkan. Ya pertanyaan gua itu ada lo mengorganize ada 800 orang bekerja di situ. Ya itu Pesta Poranya. Iya Pesta Poranya kan iya. Bos kreator Pesta, 18 orang. Iya. 800 orang pas di Pesta Pora ya, tapi kayak banyak orang misalkan dengan keilmuan yang lo tahu, yang lo bisa menggerakkan orang sekian banyak, mendatangkan orang sekian banyak, buat sebuah propaganda sedemikian besar yang lewat seneng-seneng, ternyata tidak harus selalu ada sebuah keilmuan yang tinggi. Iya, bangsa. Ya, sebenarnya itu kan pada akhirnya kan ya to the point gitu. Hal-hal yang berhasil kan emang to the point. Lu mau bikin apa? Misalkan mau bikin ya kayak brand lagi dulu, gua mau bikin mau jualan minuman nih, teh. Oke. Teh apa? Teh di botol sih. Namanya apa? Teh botol. Ya udah. Ada layer-nya enggak? Itu kan kayak hal-hal yang bikin orang kayak oh ya teh nggak lu nggak usah menjelaskan lebih dalam lagi tentang kayak jadi yang gue lakukan adalah tujuannya mau buat apa itu malah membuat gue itu akan mensegmentasi dan akan membuat orang apalagi sekarang kan lebih ke banyakan orang suka hal instan yang kayak gue nggak mau dipakai kok gue suruh mikir lagi ya maksud lu apa gitu menurut gue itu hal yang paling apa ya kesimpelan dan ya itu tadi mungkin yang tidak terlayer itu orang yang tidak terlayer itu menurut gue itu yang paling works menurut gue pahit karena orang nggak usah bekerja keras untuk meresapi makna dari apa yang lo lakuin gitu ya karena pokoknya ini fenomena ini harus gue cermati dan teman-teman juga cermati kenapa ya se kayak mungkin kalau gue analogikan temen lo yang MC tadi kan sama kalau misalkan bercandaan lo segmented banget yang penontonnya kayak oh maksudnya apa ya? Oh maksudnya kesini. Tapi kalau lu bercandaan yang kayak emang to the point, wah jelek lo. Orang kan langsung anjir dikatain jelek nih dia. Atau kayak wah lu gondrong doang tapi nggak nyopet. Orang langsung punya interpretasi kan gitu. Gondrong doang lo tapi nggak nyopet gitu. Itu langsung kayak gitu. Atau orang yang kalau MC kayak, wih masnya sama siapa nih? Wih siapa tuh udah pacarnya bukan? Gitu itu kan orang langsung merespon itu dengan hal yang kayak bukan kayak, masa nih ya pokoknya dikasih hal-hal yang sulit yang bikin orang mikir penonton pasti akan pasif juga kayak oh apaan sih nih MC oh ke situ maksudnya pokoknya lu harus menurut gua lu harus to the point yang kayak emang semua orang nggak perlu mikir untuk meresapi makna yang lu lakuin menurut gua sih oke okay, nice one nggak usah lah serius no layer iya no layer to the point lu mau bikin apa gini ya udah gua bikin kayak gitu lu mau ngapain gua mau mecahin gelas. Kenapa? Ya gue mau cain gelas aja. Lebih kayak gitu, Pak. Ya kayak lu bikin masakan lah gitu. Makin susah lagi. Misalkan lu mesen menu makanan, gue analogikan kayak namanya Margarita Happiness apa gitu kayak. Oh nih, ini campurnya kayak. Orang suruh mikir kayak, oh rasanya kayak gini ya nanti. Tapi kalau Ice Lychee Tea, ah ini es yang ada lecinya. Udah ini gue pesen. Lebih kayak gitu, Pak. Ya. Gamblang, jelas, lugas. Iya. Kadang kita suka misalnya apa ya, apalagi orang kreatif ya. Kita kurang bijaksana menggunakan kapan menggunakan keilmuan kita. Iya. Kapan kita harus melepas itu. Iya. Jadi apa ya? Lihat kehidupan sehari-hari aja bagaimana kita berbahasa, bagaimana merespon apa yang ada secara tanpa semuanya tidak harus dimaknai dengan membingungkan dengan berbagai macam layer ya. Gue kasih disclaimer lagi kalau lu emang ngejar mass market lu harus to the point menurut gue. Makanya menurut gue mungkin ini bukan apa gue menganalogikannya. Makanya industri karya seni kan segmented gitu Pak ya karena orang yang datang untuk menikmati karya seni kan harus mereka harus meresapi makna berpikir. Mendalami apa yang dilukis, apa yang difoto, apa yang ada gitu menurut gue. Itu gak ada yang salah, itu tetap work gitu. Tapi menurut gue kalau lo emang tujuan lo, gue mau ngejar mass market, pasar gue harus sebesar-besar, lo harus to the point. Ya menurut gue kayak daripada lo bikin,
nasi goreng rempah, nasi goreng rempah. Rempah gimana ya bayangannya orang kayak, oh ya nasi goreng telur, ah nasi goreng telur aja. Lu udah punya bayangan gitu ya kalau lu mau ngejar mass market ya menurut gua. Ya mungkin ya makanya ya tadi gua bilang kayak ya mungkin ya yang gua tahu ya kenapa karya seni selalu jadi hal yang segmented gitu untuk kalangan tertentu doang, karena ya karena lu harus mendalami, lu harus meresapi. Mungkin enggak semua orang terbiasa dengan hal itu gitu. Enggak semua orang kayak ya ada orang kayak gua tuh mungkin gua bagian dari mass market, gua datang ke pameran tuh kayak maksudnya apa ini orang bikin gini ya? Duh, gimana ya gua biar masuk kayak gitu. Iya maksudnya ada hal itu pak ya gitu. Masukan banget. Iya. Gue jadi mikir. But it's good. Kamu nggak boleh dipikir pak. Iya. Bisa dipikir. Iya. Kok jadi pikir? Gue jadi berpikir selama ini apa yang telah gue lakukan, hal-hal yang kepikiran. Iya kepikiran ya. Walaupun gue juga meng-encourage teman-teman gue kayak karya-karya gue yang cukup impactful itu adalah karya-karya yang nggak dipikir ya, spontan, yang emang dari keseharian, omongan keseharian. Straight to the point. Itu sih. Dari maksudnya dari setiap apa yang lakuin lu udah nge-build identitas lu, udah nge-build karakteristik. Kunci yang paling utama adalah tentang konsistensi gitu. Saat lu enggak tahu identitas lu di mana, karakteristik lu di mana, yang lu lakukan itu konsisten terus dari tahun ke tahun seperti itu, pada akhirnya itu akan nge-build identitas dan karakteristik lu sendiri gitu. Jadi kuncinya apa yang mau lakuin, konsisten aja lakuin, lu akan menemukan jalannya. Oh ya, ternyata enggak bisa kayak gitu. Oh, klien gua ini doang nih ternyata. Jadi konsisten adalah kunci. Oke, okay, itu closingnya. Thank you. Kurang itu aja. Ya. Oke, okay. Oke, teman-teman itu dari Ucu pop. Semoga ada gunanya walaupun sedikit. Oke, okay, thank you. Bye. Dah.